This is gelato, guys. Not ice cream. It's more than ice cream. Right? Once again, it's gelato. Check this video out. Assalamualaikum, teman-teman. Semoga semua sehat walafiat dan selalu berkumpul bersama keluarga. Kita mulaikan weekend dengan hati yang tenang, yang senang, dan siap memiliki aktivitas yang baik di rumah ataupun dimanapun, tapi tetap jaga kesehatan. Saya ingin berbagi cerita tentang gelato. Oke, ini adalah brand bernama Frutta Gelato, dan kalau dilihat yang spesial adalah dia sudah halal, ya. Frutta Gelato. Apa itu gelato? Gelato tentu berbeda dibandingkan ice cream. Dan secara umum dia memiliki tingkat lemak jauh lebih rendah, hampir seperempat dari tingkat lemak ice cream. Dia tidak menggunakan kuning telur, dia menggunakan bahan alami, dan dia tidak menggunakan perisa atau essence. Jadi autentisitas dari rasa terhadap pembanding contoh buah sangat otentik. Jadi kalau kita beli gelato yang ini bermerek Frutta, ya, dan gelatonya memiliki flavor atau rasa mangga contohnya, jadi Anda seperti sedang memakan gelato dengan mangga, ya, karena memiliki rasa yang sangat otentik. Dan gelato juga bisa terbagi atas dua macam, yang dairy base artinya menggunakan susu, ataupun yang non dairy artinya tidak menggunakan susu, ya. Jadi pilihan di tangan kita, yang pasti relatif jauh lebih sehat dibandingkan es krim. Oke, kali ini yang saya akan makan adalah rasa coklat. Oke, jadi kalau kita punya pengalaman makan es krim, kebanyakan rasa es krim di coklat, rasa coklat di es krim itu adalah manis. Tapi untuk ini, kita coba, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Best. Terasa sekali rasa coklatnya, ada pahitnya. Dan itu artinya adalah coklat berkualitas premium, atau seperti halnya rasa dark chocolate atau coklat hitam, ya. Perhatikan, pada saat dia beku atau dingin, tekstur gelato lebih mudah untuk diambil di sendok. Oke, ini contohnya. Dibandingkan pada saat es krim dalam keadaan beku, lebih susah untuk diambil atau di sendok. Memang best, guys. Jadi kembali lagi, tambahan cerita dari saya, brand ini Frutta Gelato, di mana kami bermitra dengan Frutta Gelato untuk memasarkan di wilayah Jabodetabek terutama, sudah memiliki label halal resmi, bisa lihat, dan tentunya memiliki rasa yang berkualitas tinggi. Selain fakta-fakta dietri atau kesehatan yang sangat membantu kita untuk menjaga diet kita, terutama kalau kita sudah mulai bertambah umur. Oke, jika ada pertanyaan, tuliskan di komen, atau juga boleh langsung masuk ke website atau ke Instagram dari Frutta Gelato, ataupun ke kami dari Bon Cuisine, karena kami adalah mitra dari Frutta Gelato. Oke, selamat bergelatoria, selamat berakhir pekan, dan jangan lupa bahagia dan hidup sehat tentunya. Okay, stay united with your family, stay humble and stay happy, and of course stay grateful. Alright, we'll talk again soon. Cheers. Assalamualaikum.